Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar, teman-teman. Sebelum kita lanjut di sini, saya sampaikan mohon maaf karena sudah 1 bulan lebih ya saya tidak pernah upload konten kripto karena memang garapan lagi sepi, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya di PM sama salah satu teman kita, yaitu si Abang Bernard. Dia kirimkan saya link untuk website yang bisa kita garap sama-sama ya. Dan ini adalah website Unlimited Claim. Dan untuk kali ini kita bakal melakukan claim unlimited ya untuk kripto TRX dengan Matic. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak untuk si Abang Bernard ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi CX File Explorer untuk membuka file ya, yang ini, teman-teman. Kita buka. Di sini kita pilih lokal, terus penyimpanan utama. Nah, di sini kita langsung ekstrak file scriptnya ya. Kita cari dulu. Oke, untuk nama file zip-nya ataupun file mentahnya yang bakal kita ekstrak, yaitu namanya cryptol.zip ya, yang ini, teman-teman. Ini auto crypto. Tapi untuk nama websitenya adalah cryptol. Untuk file ini bisa kalian dapatkan di grup Discord ataupun kalian juga bisa langsung download. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ya. Nah, untuk file ini kita centang terlebih dahulu ya. Kita centang atau kita tekan lama, maka dia secara otomatis centang. Selanjutnya kita pilih menu lainnya di sini, teman-teman. Klik lainnya, terus pilih ekstraksi. Nah, di sini saya bakal melakukan ekstrak file di penyimpanan telepon paling luar ya. Jadi, nah, di sini banyak yang bingung ya, ataupun penulisan file scriptnya ataupun file botnya itu banyak yang salah, karena ketika kalian melakukan download file itu otomatis di handphone kalian akan tersimpan di folder download. Nah, saya pun seperti itu, teman-teman. Ketika melakukan download file script juga tersimpan di folder download ya. Jadi untuk memudahkan kita, file yang telah kita download itu kita pindahkan keluar ya, jangan ditaruh di dalam folder. Jadi agak mudah untuk kita operasikan ya, baik itu melakukan ekstrak maupun ketika kita ketik namanya di dalam termuk ya. Oke, saya langsung klik ekstrak ke sini ya. Oke, setelah kita ekstrak kita coba refresh. Setelah kita ekstrak, dia dalam bentuk folder ya, yang ini, teman-teman. Kalian bisa lihat ini foldernya cryptol, kita bisa buka. Isi dari folder tersebut hanya ada satu file ya, yaitu script.php. Untuk file tambahannya seperti user agent dengan cookie itu bakal kita tambahkan, ataupun filenya akan secara otomatis bertambah ketika kita jalankan di termuk ya. Oke, lanjut, kita langsung buka termuk ya, aplikasi termuk. Oke, untuk termuk saya sedikit error, teman-teman. Oke, langsung saja seperti biasa kita ketik CD spasi garis miring SD card garis miring, kemudian kita ketik nama folder botnya yang sudah kita ekstrak barusan ya, yaitu cryptol. Terus kita enter, kita ketik ls terlebih dahulu ya untuk memastikan filenya, enter. Terus di sini muncul file script ya, script.php. Nah, sekarang kita cukup ketik php spasi script.php. Nah, di sini juga masih banyak yang bingung ya, banyak yang bertanya. Mereka bilang, "Bang, saya sudah ikutin tutorial sesuai di video tapi masih saja gagal." Nah, kemungkinan besar kalian itu belum menginstal yang namanya plugin PHP di dalam termuk ya. Ini untuk masih teman-teman kita yang masih baru ya, yang masih baru garap script untuk file script bot ya, untuk melakukan auto claim crypto. Jadi kalian lakukan atau ketik terlebih dahulu pkg install php lalu ikutin semua instruksinya ya. Ataupun kalau kalian masih bingung, silahkan join di grup Discord, maka saya ataupun teman-teman lainnya siap membantu kalian yang masih baru ya. Oke, lanjut, di sini kita tinggal tekan enter. Untuk file scriptnya secara otomatis mengarahkan masuk ke dalam website yang bakal kita kerja, teman-teman. Nah, di sini juga mungkin masih banyak yang bingung ya. Di sini sebelumnya sudah saya setting untuk Kiwi Browser. Jadi ingat, di sini saya menggunakan aplikasi Kiwi Browser untuk melakukan browsing ataupun menjalankan website atau membuka website
untuk melakukan capture data ya. Kiwi Browser sudah saya jadikan sebagai aplikasi web browser default di handphone saya ya, ataupun di tab saya. Jadi ketika jalankan file script itu sudah secara otomatis masuk ke dalam websitenya dengan menggunakan Kiwi Browser, teman-teman. Oke, lanjut di sini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, karena kalian sudah pasti tahu apa-apa yang harus kita kerjakan di website ini karena kembarannya sudah puluhan ya, puluhan website kembaran yang bakal kita kerja saat sekarang, teman-teman. Nah, untuk kali ini di sini cukup simpel. Di sini ketika website sudah terbuka, kalian cukup memasukkan alamat Gmail di sini. Di sini saya sarankan, atau bukan disarankan ya, tapi memang wajib kalian masukkan alamat Gmail yang kalian gunakan di VouchetPay masing-masing ya. Kalian masukkan di sini. Nah, setelah kalian masukkan alamat Gmail VouchetPay, kalian cukup klik tombol login, maka secara otomatis kalian bakal masuk ke dalam websitenya, teman-teman. Jadi untuk registrasinya cukup simpel ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketika memasukkan alamat Gmail VouchetPay terus klik login, dia langsung muncul pesan pop-up, yaitu sukses ya, sukses masuk ke dalam websitenya. Cuman di sini ketutup sama banyak iklan ya. Jadi untuk website-website seperti ini memang pantas untuk kita kerja menggunakan file script ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya tidak bisa membuka apa-apa karena saya menggunakan pemblokir iklan ya. Jadi di sini disable your ad blocker untuk mengakses semua menu yang ada di website ini, teman-teman. Nah, di sini untuk Kiwi Browser saya untuk pemblokir iklannya aktif ya. Jadi saya matikan terlebih dahulu. Jadi kita uncentang untuk hide annoying ads ya. Nah, kita langsung saja ya. Kita langsung karena banyak iklan ya yang muncul. Nah, yang bakal kita kerja menggunakan file script yaitu di bagian Vouchet. Di sini kita ditendang bangke. Oke, untuk bagian Vouchet di sini ada dua kripto ya, yaitu Vouchet TRX dengan Vouchet Matic. Nah, di sini untuk file script yang sudah saya buat itu sudah saya gabung ya. Jadi kalian tinggal milih mau klaim kripto TRX ataupun Matic, itu terserah kalian ya. Dan untuk timer ataupun estimasi klaimnya itu per 1 menit ya. Nah, di sini saya buat file scriptnya itu tanpa cooldown ataupun tidak menggunakan timer ya. Jadi itu salah satu spesialnya script yang saya buat kali ini ya, teman-teman. Tapi kalian harus tahu bahwasanya setiap kripto yang ada di sini kita cuman mampu melakukan klaim 1000 per hari, teman-teman. Jadi untuk kripto TRX itu hanya bisa kita klaim sebanyak 1000 kali ya dalam satu hari. Begitupun Matic. Nah, Matic juga kita klaim 1000 kali dalam satu hari, teman-teman. Jadi kalau sudah capai ataupun limit, lakukan ataupun jalankan file scriptnya keesokan harinya lagi ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan capture data ya. Seperti biasa kita pilih menu di sini ya, titik 3. Terus kita cari menu developer tools yang ini, teman-teman. Kita klik. Oke, di sini saya ada kendala untuk developer tools tidak bisa terbuka. Kalau kalian juga menemukan hal demikian ataupun mengalami error seperti ini sebenarnya bukan error ya, tapi dari pihak website ataupun developer website yang bakal kita kerja itu menolak untuk membuka developer tools yang ada di Kiwi Browser, teman-teman. Mereka sudah tahu permainan kita ya, tapi ini masih bisa kita akalin untuk membuka developer tools ya. Kalian bisa lakukan apa yang saya kerja sekarang. Nah, pertama kalian klik dulu di bagian atas ini ya, di bagian URL. Kalian pilih ataupun copy ya, copy URL-nya. Nah, di sini kita close. Kalian buat saja tab baru. Ya, kita buat tab baru. Sorry teman-teman. Di sini Kiwi Browser saya keluar ya, close. Oke, lanjut. Kita buat tab baru. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah buka tab baru, kita langsung melakukan capture data, teman-teman. Kita langsung buka developer tools ya. Nah, developer tools sudah langsung terbuka. Selanjutnya di tab baru yang kita buka tadi, kita pastikan untuk URL yang kita copy sebelumnya ya. Kita tempel. Terus kita enter. Nah, ini sudah langsung masuk ya. Sudah langsung masuk di akun kita, teman-teman, karena cookie-nya masih tersimpan ya.
Nah sekarang kita lanjut, klik saja refresh atau perbaharui websitenya ya, atau bisa juga langsung klik di bagian dashboard. Nah setelah kita refresh, kita kembali ke menu tab developer di sini teman-teman. Nah mantap, sudah terbuka ya. Jadi meskipun websitenya memiliki proteksi untuk membuka DevTools dari Kiwi Browser, kita masih bisa untuk akalin ya. Selanjutnya di kolom ini, pastikan juga terlebih dahulu kalian berada di tab network di sini ya. Kalian cari tab network di handphone kalian. Terus akan muncul menu seperti ini ya. Nah di bagian ini kita cari yang namanya dashboard ya kalau tidak salah. Kita coba cek, kita scroll ke atas ya. Oke, bukan dashboard tulisannya ya teman-teman. Kalian cari tulisannya ataupun URL yang ada tulisan crypto.online, yang ini teman-teman. Kalian klik. Nah pastikan juga kalian berada di tab header ya. Di sini kita klik header. Selanjutnya kita intip di bagian termuk. Di termuk pertama dia minta input user agent ya. Kita kembali ke Kiwi, ambil user agent. Dan untuk user agent berada biasanya ya, berada di posisi paling bawah teman-teman. Oke, user agent kalian bisa klik terlebih dahulu yang ini. Terus kita ambil ataupun copy value-nya ya. Jadi kita cukup tekan tahan sampai muncul menu copy value seperti ini ya. Terus kita klik. Nah itu sudah tercopy ya. Jadi kita tinggal paste di termuk. Di sini kita paste. Mana nih? Kita tekan tahan terus sampai muncul menu copy paste dengan more ya. Jadi di sini saya klik paste, ini sudah masuk. Terus kita enter. Nah, sekarang dia minta cookie ya. Insert your cookie, teman-teman. Cookie kita diminta. Kita kembali ke Kiwi Browser. Oke, untuk cookie juga ada di bagian sini ya, teman-teman. Cookie-nya di sini sama seperti yang tadi, kita cukup tekan tahan sampai muncul menu copy value ya seperti ini. Terus kita klik. Nah, selanjutnya kita close untuk website DevTools juga kita close, sekaligus untuk Kiwi Browser kita close juga ya. Nah, kembali ke termuk, tekan tahan lagi. Terus klik paste karena kita sudah copy value dari cookie-nya ya. Nah, pas kita sudah paste cookie. Dan terakhir kita cukup tekan enter teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi ya, di sini crypto ada dua macam crypto yang bakal kita klaim ya. Jadi di sini tidak saya buat klaim secara bersamaan teman-teman untuk menghindari yang namanya kena banned. Jadi di sini untuk file scriptnya saya pisah untuk melakukan klaim, yaitu Terek dengan Matic ya. Jadi di sini bebas kalian mau pilih crypto apa yang terlebih dahulu yang bakal kalian klaim ya. Contoh di sini saya bakal melakukan klaim untuk crypto Terek ya. Jadi di sini saya bakal masukkan menu ataupun angka posisi Terek ada di bagian mana teman-teman, di urutan keberapa maksud saya ya. Karena di sini cuma ada dua, jadi kalau kalian mau pilih Terek tekan 1, kalau mau Matic klik angka 2. Di sini saya mau melakukan klaim Terek, jadi saya cukup ketik angka 1 terus enter. Nah, di sini sudah starting auto claim Terek ya. Nah, di sini saya sudah katakan ya bahwasanya untuk file script kali ini spesialnya adalah saya buat tidak menggunakan timer. Meskipun di websitenya menggunakan timer ataupun cooldown selama 1 menit ya untuk melakukan klaim berikutnya, tapi di sini saya buat tidak menggunakan timer ya. Kalian bisa lihat di sini hanya 1-5 detik sudah melakukan klaim ya. Sukses klaim 0,000 berapa ini. Yang jelas dia sukses melakukan klaim 1413 Satoshi TRX teman-teman. Terus dia langsung melakukan klaim ya. Ini tanpa cooldown ya. Jadi sengaja saya tidak buat secara bersamaan untuk dua kripto ya. Karena ini saja sebenarnya kita sudah melanggar. Maaf untuk developer websitenya ya. Begitulah warga plus 62 ya. Kita memang penggarap recehan. Oke, teman-teman, kalian perhatikan di sini ini per 1000 ya. Jadi kalau ini sudah jadi 0, file scriptnya secara otomatis bakalan berhenti. Jadi, kalau sudah 0 untuk klaim Terek, kalian lanjut untuk melakukan klaim Matic ya. Nah, kalau dia sudah jadi 0,
scriptnya secara otomatis akan off ataupun mati. Jadi kalian jalankan ulang scriptnya, tidak perlu mengambil cookie ataupun user agent karena sudah ada. Kecuali dia gagal melakukan claim, kalian boleh melakukan capture ulang ya, ambil ulang cookie. Oke, teman-teman, untuk memastikan apakah ini berhasil masuk ke akun VouchedPay kita atau tidak, kita bisa buktikan ya. Kita bisa buka untuk VouchedPay terlebih dahulu. Nah nih, close. Oke, VouchedPay kita buka. Kita klik user dashboard. Oke, untuk historinya di sini Auto Crypto yang masuk ya. Namanya Auto Crypto. Padahal nama websitenya Cryptol ya, cryptol.online, tapi yang masuk di sini nama historinya, history paymentnya yaitu Auto Crypto. Cocok ya seperti di bot, di file script 1413 TRX Satoshi ya masuk di sini. Nah, untuk lebih jelasnya untuk bagian Matic apakah jalan atau tidak, kita buktikan sekarang teman-teman. Untuk ini kita close dulu atau hentikan, Ctrl C. Terus kita ketik ulang PHP spasi script titik PHP, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul menu kembali. Di sini saya bakal memperlihatkan atau coba untuk claim Matic ya. Kita klik 2 terus enter. Untuk claim Matic juga tanpa timer teman-teman. Dia langsung claim ya sampai dia menjadi 0/1000 teman-teman. Kita coba lihat apakah ini berhasil atau tidak. Oke, masuk juga teman-teman. Di sini sukses claim ya. Tidak terlalu kentara ya. 170 Satoshi Matic ya masuk ke VouchedPay. Kita coba buka lagi. Oke, ini masuk. Kita refresh. Oke, masuk teman-teman. 170 ya Matic masuk. Oke, teman-teman, untuk website-website seperti ini usahakan kalian garap cepat-cepat ya, karena biasanya cepat kuit. Dan saya rasa cukup, semoga apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, untuk file script ini tidak saya perjualbelikan ya, file script ini gratis, kalian tinggal download saja. Jangan lupa kalian like, share, dan komen. Jangan lupa juga kalian subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya ya.